Asfal tuh senjata buat spawn trap mah bro ya. Bukan buat anchor support banget gitu ya, yang nahanin spawn, jagain spawn. Kita kesini langsung mah bro. Eh, ngalek ngalek ngalek. Ya. Nah. Wah, gocil sih Asfal ya. Masih oke aja sih mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini mah bro coba bakal mau pakai Asfal yang dari Battle Pass nih mah bro ya. Ini katanya nih iron setnya mantep banget mah bro. Wow, coba belum nyoba sih ya. Ntar kita review di ranked mah bro. Dan kalau kalian mau dapetin langsung aja sih beli Battle Passnya mah bro ya. Ini tuh level 1 aja kalian tuh langsung dapat. Jadi nggak perlu grinding sampai level 50 kayak senjata Koska Ocha yang Ocha review sebelum video ini ya mah bro ya. Jadi nggak perlu sampai nunggu lama sekali, nggak perlu grinding. Level 1 di open langsung dapat. Wih, gokil ini ya. Ada yang bilang juga ini skin terbaik dari jajaran Asfal ya. Asfal kan ada mythic ya, ada legendarinya juga. Apakah ini mengalahkan kedua senjata tersebut gitu mah bro? Cah kan nggak tahu ya. Jadi yuk, let's go. Cepet penasaran nih sama Asfal ini mah bro. Kita langsung saja main ke ranked. Oke, let's go. Oke, mah bro, cewek udah di dalam game. Let's go. Kita langsung saja coba nih Asfal ya. Kita lihat mah bro Iron Sat ya. Mantap ya. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian mah bro? Ya, menurut Ocha sih oke lah ya. Ini tuh kayak Max 10 yang pisang mah bro. Biar nggak ada efek-efeknya, terus Iron Sat-nya mantap. Kan enak main gitu. Wah, Ocha harus kejar dia nih. Oh, orang cepet banget sih muternya. Nah, mati kan lo. Kita langsung gas lagi kemana ya? Oh, ini ada orang nih. Mantap ini Asfal ya. Nggak Asfal aku kok. Kok ngene? Ya, mantap ini mampu. Wow. Shakarsi. Mantap memang bro ya. Woi, oke, nice. Akhirnya. Hampir saja. Turutnya mau habis berarti mau bro. Bang bang pinjam bang. Oh ada Asfal lagi mah bro. Oke kita coba nih. Ini Asfal yang biasa. Sebenarnya Asfal semuanya enak iron sight-nya ya. Tinggal terserah kalian aja. Ini berat banget tapi Asfalnya. Gila. Tapi sakit. Ya gitulah ya. Kalian kalau mau enteng pasti ada kekurangannya. Kalau mau berat pasti ada kelebihannya. Ya pokoknya semua tuh serba kekurangan dan kelebihan mah bro. Nothing is perfect, anjay. Oke. Oke, mantap. Mantap sih Asfalnya dia juga nih, ya. Kalau Ocha kan lebih ngambil ke movement Asfalnya mah bro ya. Ya mama jangan begitu, kenapa? Ih, ya Allah kaget Ocha jadinya. Salah aja sih mabro ya. Ini sini ada orang nih. Ngapain sih ngumpet bro? Kan ada advance UAV bro. Gimana? Oke. Mana? Keren mabro ya. Mana nih menurut kalian mabro? The best. Ini. Kita inspect lagi deh. Anjay. Buat thumbnail, buat thumbnail. Oke. Wah, mantap sekali kan. Sini ada orang. Enak sih. Asfal tuh senjata buat spawn trap mah bro ya. Bukan buat anchor support banget gitu ya, yang nahanin spawn, jagain spawn. Tapi spot apa? Tapi senjata buat gimana ya? Ya motong-motong gitu. Ngekat-ngekat. Oke. Nih, Ocha BTW ada bom itu juga. Bomnya range-nya kurang besar sih. Yang baru. Nah,
Mati dia mah bro. Ya haha. Kita langsung gas lagi saja. Habis mah bro, habis. Keluar. Kita ke sini langsung mah bro. Eh, ngalek. Ya. Untung aja ketahan sama teman kita ya. Bomnya bagus sebenarnya tuh mah bro, kalau misalnya ada yang sekarat ya yang mau pakai. Anjay, sakit banget dah. Mantap mah bro. Masuk kita gas aja lagi. Weh, dibacok. Tidak bisa menahan ulti. Orang ini langsung mengeluarkan pisau. Wah, langsung dia keluarin ginian. Bro, aduh, jangan dong, jangan di capture. Kan jadi mati kamu. Ini pasti dia mendapatkannya dengan persisten cluster strike-nya ya. Eh, nggak boleh suzon. Kali aja ngekill banyak yang mati-mati ya kan. Anjas, mantap sekali. Eh, ada yang capture gak tuh? Oh, iya, enak banget dah asfal. OP cuy. Ya nggak sih? Oh, wow. Fix meta ya, fix meta ya, bro ya. Satu aja. Oke mah bro, santai. Aku suka Iron Sight sih mah bro. Menurut kalian gimana? Oke, asfalnya mantep sih. Ya kali nggak mantep ya kan. Mati dua-duanya mah bro. Oh, mantap ya. Iya, mantap sekali mah bro. Masuk lagi ya. Kita mas. Nah. Wah, gokil sih asfal ya. Masih oke-oke aja sih mah bro. Si Ocha. Udah deh selesai. Aduh. Game pertama ini Ocha belum menemukan apakah asfal ini lebih dari mythic atau dari skin legendnya mah bro ya. Kita coba nih round selanjutnya. Karena tadi gak ada yang mengganggu ya. Hidung Ocha gatel men. Tapi Ocha yakin nih round kedua ini membantai sekali ya. Apaan tuh orang woi? Wah lompat. Untung aja. Jadi bingung aku. Aku jadi bingung mau di mana dulu. Aduh, ada aja mah bro dah. Predator misil. Duar. Ya. Ya. Kasian deh lo. Mana lagi musuh bro musuhnya ya. Dia pasti mau kesini. Ya, Ocha malah dibokong. Curang kali ini orang. Waduh. Ada chopper gunner. Teman pakai persisten, musuh pakai persisten. Aduh, musuh ada jumper gunner, mah bersiap-siap. Kita ada hantaman. Oh no. Please no. No bro. Please no. Kamu. Ah, bandel banget. Oh, gimana mah bro? Oh, cuma harus berlindung di dalam sini. Ya, mantap sekali mah bro. Untung banyak rumah di sini ya guys. Oh lo bahaya. Tetap tenang, tetap santai oke. Cuma bro kita
Merlino dari pesawat-pesawat. Eh, ada orang. Loh. Aduh, malah mati lagi dong. Sedih banget dah. Ya, ngekill sih ngekill. MVP sih MVP, cuman kurang banyak killnya sama Broca nih. Enak sebenarnya asfal sih. Lala. Mantap ya. Ya, ma bro, menurut kalian gimana asfal untuk skin epic yang ini, ma bro? Menurut Oce ini oke sih, lumayan. Walaupun asfal tanpa skin pun udah oke ya, iron sight-nya. Tapi untuk yang skin defaultnya tuh kayak ada yang kurang gitu, ma bro. Bagian iron sight itu kayak kurang lancip dikit gitu ya. Naikin ke atas dikit, biar jadi kayak asfal yang epic ini, ma bro, yang lancipan dikit ya, biar nge-aimnya tuh jadi lumayan enak, ma bro ya. Yo, langsung aja Oca kasih tahu gun speednya, ma bro ya. Ini attachmentnya Oca pakai barrel, ma bro, yang 200mm mid range barrel. Terus abis itu WC skeleton stock. Nah, setelah itu disable. Nah, ini disable nih, ma bro ya. Masih bingung sih sebenarnya. Ini disable kayaknya kalian boleh aja ganti ke top long shot atau ya terserah kalian ya. Menurut Oca dan temen-temen tim Oca itu kayak udah kurang worth it lagi, ma bro. Apalagi kalau pakai kilo 141 tuh. Disable nya banyak yang diganti. Walaupun masih ada aja yang pakai disable gitu ya. Terus Oca laser tactical dan yang terakhir large extended magazine B. Dah gitu aja, ma bro ya. Thank you ma bro udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe terus aktifkan loncengnya ya, ma bro ya. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you ma bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.